khabar? Assalamualaikum pada semua ya. Saya hari ini teruja nak share satu resipi. Resipi ni resipi orang lama. Nama dia pun istimewa. Dan ianya lebih terkenal di selatan Malaysia ya. Dan pada mereka yang baru menonton, belum subscribe, please share dan like YouTube channel saya Cooking with Lady Zai dan tekan butang loceng. Dan bagi apa ni mereka yang baru ya, sebenarnya banyak dah resipi yang telah saya kongsikan dan puan-puan boleh scroll untuk tengok apa yang puan-puan nak masak dalam YouTube channel saya Cooking with Lady Zai. Dan pada hari ini saya nak masak satu jenis resipi lama yang kita panggil panggang kuali. Mari kita perhatikan apakah bahan-bahannya. Satu ekor ayam yang telah dipotong ya. Bawang besar, serai, bawang putih, asam keping, garam, perisa, gula, cili giling, kunyit, minyak, lengkuas, halia dan telur yang telah pun direbus, santan serta air secukupnya. Apa yang perlu kita lakukan? Ada yang dah pun dipotong, ada yang belum ya. Jadi saya akan potong kecil ini untuk saya blend dia. Masakan ni memang senang ya. Simple je. Bak kata saya, terjun je semua dalam kuali. Itu dia. Sekarang ni kita kisar. Masukkan bahan-bahan yang telah pun dipotong kecil tadi. Masuk juga halia dan juga lengkuas. Serai. Dan bawang putih. Masukkan sedikit air. Kita kisar halus eh. Seterusnya kita boleh masukkan semua ke dalam. Masukkan kunyit, cili, ini terpulang kalau nak pedas boleh tambah lagi. Boleh masukkan ayam. Okay, seterusnya saya akan masukkan ayam sekali. Biarkan dia mendidih. Selok-eloknya paras air tu sama paras dengan ayam. Tak payah letak banyak-banyak ya. Ni nampaknya okey. Just nice. Saya akan masukkan asam keping berserta dengan garam. Ya, ni garam. Gula ni agak-agak je lah ya. Kalau siapa yang suka manis boleh. Tapi saya rasa saya letak garam satu serutih. Masukkan rasa. Dan kita jeram dia sekejap ya. Sampai kita nampak ayam ni macam dah masak gitu. Baru kita boleh masukkan santan dan juga minyak. Dan akhir sekali nanti kita masukkan air. Semuanya masuk dan ianya sedap kalau kita hidangkan bersama dengan nasi minyak. Cara orang apa ni selatan ni kadang-kadang
kita boleh juga hidangkan masing-masing perayaan ataupun kalau kita nak buat apa ni jamuan kecil-kecilan dengan kawan-kawan ke, kita boleh hidangkan dengan masak cara macam ni. Kalau untuk hari-hari tu kita boleh masak dia dan hidangkan bersama dengan nasi putih. Telur boleh juga. Mula mendidih kan, nampak ayam pun dah hingga kata dah masak lah. Baru masak ni saya akan masukkan telur yang telah direbus. Tapi kalau perempuan nak goreng juga telur ni dulu, boleh juga ya. Wah ni memang meriah. Semuanya masuk, ada telur dia, ada ayamnya. Dan nanti bila dia dah kering, agak kering sikit, saya akan masukkan santan. Sebenarnya kita tak perlu nak kacau-kacau dia. Dia akan masak sendiri kalau kita tutup. Tapi kalau tutup, lambat pula nak kering. Jadi saya biarkan dia terbuka gini supaya cepat dia kering. Okay, sekarang ni saya nak masukkan santan. Dan kita juga boleh masukkan minyak. Biasalah saya ni gunakan satu kotak. Kalau kita guna yang kotak tu, saya akan tambah minyak untuk bagi dia nampak berminyak sikit. Masukkan sedikit gula. Tambah lagi sikit lah. Dan kita kacau sekejap. Biarkan dia terus masak, nanti kan dia akan pekat. Ni panggang kuali kita ni dah masak dah. Jadi saya akan tutup padam api. Kemudian tu kita boleh sajikan. Sedap disaji, dimakan dengan nasi minyak ataupun nasi putih. Tidur. Tambahkan kuah dia. Cantik ya, ada telur, ada ayam dan kuahnya kuning dan oren, sangat menyerlah. Ini dia, panggang kuah di saya pun dah siap. Begitu cantik ya, menarik warna kuahnya kuning dan oren. Dan apa ni orang kata, dengan ayamnya dan telur rebusnya, warna baunya pun mengancam. Tapi apa ni, kalau perempuan nak apa ni masak ni, kita masak awal sikit supaya lebih mesra. Pasal asal keping tu, kalau lagi lama dia lagi sedap kan. Dan sesuai kita hidangkan bersama dengan nasi minyak dan juga nasi putih. Dan bagi mereka-mereka yang mau menonton, tonton, apa ni, langgan, share dan like YouTube channel saya. Kalau kita langgan tu tak payah bayar, percuma. Dan jangan lupa tekan butang loceng.